Bank Indonesia, BI, kembali menjalin kerjasama dengan TNI AL dalam layanan kas keliling untuk mendistribusikan uang sebesar 5,6 miliar rupiah di pulau-pulau terdepan, terluar, dan terkecil, 3T. Kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Singa Nusantara ini melibatkan 56 personel, yang terdiri dari 15 orang BI wilayah Jawa Timur dan 41 orang awak KRI Singa 651. Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Budi Hanoto, menjelaskan pendistribusian uang tersebut untuk mendukung perputaran ekonomi masyarakat di Kepulauan 3T dengan uang rupiah yang layak edar dan jumlah yang cukup. Selama layanan kas keliling tersebut, masyarakat di Kepulauan 3T dapat menukar uang yang lusuh dengan uang yang baru, sesuai nilai nominal uang yang ditukar. Panjang uang tersebut dapat dikenali keasliannya. Tapi kami dalam hal ini adalah untuk mempersiapkan selain perang, tetapi untuk Bank Indonesia perangnya tidak dengan senjata, tapi menggunakan rupiah. Ini yang satu hal yang sangat penting kita sampaikan. Ada masing-masing institusi mempunyai tugas yang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah untuk satu, yaitu Panglima Koarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto berharap ekspedisi layanan kas keliling di pulau-pulau 3T dapat mensukseskan program pemerintah, yaitu percepatan kebutuhan ekonomi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Naufal Amar Imaduddin, Kantor Berita Antara, mewartakan.